kita mendapatkan pohon tin. Teman-teman lihat akarnya ini seperti ini. Ini akarnya. Oke, kita akan menggunakan linggis, teman-teman. Let's go. Kita sudah membersihkan dan sekarang kita akan memulai menggalinya. Ini bentuk akar pohon batang tuanya ini. Sekarang kita akan menggalinya menggunakan linggis saja dulu. Oke. Lewat mana-mana, teman-teman. Teman, saya sudah menggalinya dan akarnya sangat dalam, namun sudah mulai goyang dia. Mudah-mudahan bisa sampai selesai. Yang besar ini kayaknya susah, teman-teman. Biar cari yang kecil aja. Wah, tuh. Oke. Dapat satu, teman-teman. Oke. Teman-teman, untuk ini kita pending dulu. Saya harus butuh gergaji dan saya tidak memiliki gergaji saat ini. Nanti kita akan melanjutkan videonya untuk menyelesaikan akar yang ini, teman-teman. Kita sudah mendapatkan satu akar saja dulu. Nanti kita akan review lagi. Ini, teman-teman. Bisa mendapatkan yang ini. Oke. Nanti kita akan menyimpannya di penyimpanan awal menggunakan karung saja dulu atau pot yang kecil hingga benar-benar menumbuh atau akarnya akan beradaptasi dengan tempat yang baru. Nanti perkembangannya akan kita melihatnya. Seperti itu sih, teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Tuhan berkati. Ya, teman-teman, kali ini kita akan membersihkannya terlebih dahulu sebelum kita menanamnya di polybag agar dia bisa terlihat segar. Kita basahin dulu. Kita akan menanamnya di polybag yang ini, teman-teman. Untuk sementara. Setelah dia benar-benar jadi, baru kita pindahkan ke potnya. Untuk tanahnya sudah saya basahin. Alasnya saya menggunakan keramik yang pecah. Nanti saya akan letakkan seperti ini, teman-teman. Seperti ini, teman-teman, posisinya. Let's go. Teman-teman, posisinya seperti ini. Saya sedikit miringkan biar akarnya bisa membentuk huruf U ke depannya. Nanti kita akan melihat perkembangannya beberapa minggu atau bulan ke depan. Terima kasih yang sudah menonton. Tuhan berkati.